Ya ini saudaraku, ini ampas singkong ya. Ampas singkong bisa dilihat ini. Ampas singkong ya, bagus untuk peternakan ayam ya. Peternakan ayam bagus. Ini kita kemas 28 kilo per satunya. Ini per satu bagornya 28 kilo. Jadi apa namanya, untuk pakan sapi, pakan ayam ya, bagus ya. Proteinnya pinter mas, 20-an ya? Kandungan protein pinter. Kandungan protein, ini kadang karbohidrat. Kadang karbohidrat ya? Ini protein pinter? Protein kisaran cuma 8. 8, ini karbohidratnya? Karbohidratnya mas, hampir 8, hampir 14. Hampir 14? Berarti, apa? Caranya nggih tenaga nggih? Nggih tenaga nggih. Nggih warek. Nggih, ini karbohidrat kan wareke. Nggih. Berarti nek umpamane proteine jika saka asula ngoten kan pas niki. Nggih to? Proteine asula, karbone jika saka napa? Saka singkong kan ngoten to? 28 niki. Lah nggih. Jadi ini karbonnya yang tinggi, tingkat karbonnya. Ternak niku kan anune. Iya. Wan kene anu ben makan. Kuat. Biasanya gatuane sentrat. Nggih, nggih. Sentrate kan istilah proteine to? Nggih to? Tapi ini ditambahi kali asula, asula pas asula proteinnya 30 okay. Terus caranya dia mau budidayain tengkolam tok seminggu panen asula luar biasa nih. Ini kan kalau dia ngerti bos-bos yang gede-gede yang wedusnya apa? 500, 1000 lebih yang 200 sampai 500 nih. Makanya begitu mereka terus sesuai kare bukti pakane wedhuse ora gampang leh mun dadal. Sing BM sing rega 5,5 kan kalah. Sing BM keringan iki lho Mas. Nek 5,5 to. Kangkung 2.500, 3.600. Kangkung 4.000 sak iki. Nggih, kan iki larang niki. Wingi 36 napa 37 wingi. Jadi ini karbonnya tinggi ya, karbonnya di angka 14%, proteinnya di angka sekitar 8%, sama seperti. Yang pasti untuk pakan kambing, pakan sapi, kenyang ya. Nih kambingnya nih bisa di ya, kambingnya gemuk. Siap. Aku tak utak-utak nakene, Om. Nih pakannya habis ya. Nih. Kambingnya ini benar galak nih.